Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel keluarga Kak Rip. Kali ini kita mau apa ini, Mah? Mau goreng tempe sama tahu. Goreng tempe, tahu sama masak apa nih? Sayurnya? Labu siam. Labu siam, teman-teman. Yeah. Ya, ikutin terus channel kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen di bawah, share ke media sosial teman-teman semua. Yuk kita ikutin. Selain tempe ada ini, ada pete ini. Wah, mantep nih. Ini petainya ini. Ini tempenya, teman-teman. Ini tahunya udah kita bumbuin, goreng ya. Goreng langsung ya? Iya. Iya. Langsung aja goreng. Ini labu siamnya ada dua. Dua? Pira mungkin ya, Ma? Ini dua ini mungkin ya sekitar sekitar 10 ribuan lah paling enggak. Dua biji nih. Tempe ini 5.000 kayaknya. 5.000 ya, Mas? Iya. Tempe 5.000 sebenarnya. Kita mau goreng tahu nih, teman-teman. Tapi nunggu panas turunnya ya. Ini ada kerupuk juga ini. Langganan kita kerupuknya, jadi lebih hemat. Ini nanti dikasih anu, apa? Siapa? Kasih tempe. Iya. Labu siamnya. Satu kasih labu siam, temenin labu siam, yang satu goreng. Jadi sayur tempe. Lauk tempe. Petainya mentah aja tuh. Tapi rasa kepek kayaknya. Nek, siang lokal memang jarang. Iya, ini petainya Jawa yang bagus. Agak kepek-kepek ini, teman-teman. Kalau yang iya, yang pas dari Jawa itu apa namanya? Oh, petainya enggak kepek-kepek gini nih. Iya, montok-montok ini, kisut-kisut nih loh. Ini kisut-kisut nih. Panas ya. Tos. Dua kali. Ini mau motong labu siam. Ini cepan kalau di kampung itu. Iya, cepan ya. Pada kalau dulu sih pada nanam. Iya. Tapi sekarang udah jarang yang nanam. Entah kenapa ya, mungkin karena agak ribet itu ya mungkin. Tahu. Atau mungkin ada komoditas yang lebih ini, lebih. Itu piring apa ini tuh? Ngikut orang katanya biar gak terlalu banyak getahnya nanti di si tangan gitu. Oh, ini ngeluarin getah ceritanya ya? Iya. Oh, ini ngeluarin getah, teman-teman. Jadi getahnya biar keluar, jadi aku tahunya ya di sini. Ya di sini. Ya. Enggak tahu ya. Ini sama teman-teman dulu waktu kita di ini ya. Di perusahaan ya. Perusahaan kebun sawit. Iya. Di kebun sawit itu satu deret ini 10 pintu. 10 pintu ya, 10 pintu. Ada ke depan. Iya, banyak itu waktu pertama kita tempat kerja kita itu berapa ya? Banyak kan? Banyak tuh. Ada berapa ya itu? Satu tempat kita depannya 1, 2, 3, 4. Empat. Yang ke jalan tuh ada nggak ya? Ada ya? Yang hadap ke jalan? Ada. Ada nggak? Hah? Dua. Yang
Berarti kan 5 berarti itu 4 tambah 4 8 ada 9. Iya enggak? Iya sama itu. Itu satu deret atau dua deret itu di sana? Yang tempatnya Pak Suki itu. Satu deret ya. Tapi itu yang di T itu enggak ada yang hadap ke jalan raya kan? Masa ada? Oh, berarti banyak mah. Berarti 11 mah. Kan dua baris tuh. Satu yang hadapan kita, terus hadapan lagi yang tempat daerah punya Tony itu. Terus belakangnya yang ada selatanya berarti 5 kali 2 berarti ada 10 tambah yang supervisi itu 1 11 kali 10 berarti itu satu camp itu 11 kopel, satu kopelnya 10 110 kakak. Sudah pernah tinggal di perusahaan itu susah loh kita cari airnya saat itu ya, Mas. Tapi ini lagi lockdown. Ini lockdown ya. Kayak gini jadi nggak bisa jalan-jalan bebas. Kalau nggak kayak gini bisa jalan-jalan kita review ya. Iya, bisa main-main ke sana kalau apa namanya nggak kayak gini. Sudah matang. Ada satu apa namanya? Satu entasan, wis pintas teman-teman. Kita nyemplungin lagi. Ini rumahnya nih. Iya ini. Favorit tahu ya. Tahu tempe. Ini buat yang mana sih? Tinggi protein, hemat budget. Oh ini yang buat apa namanya? Yang buat tempe. Airnya itu, ini? Itu ada bumbunya kita. Oh sebenarnya. Airnya ini nanti dikasih tepung teman-teman. Iya. Jadi 2-in-1 ini buat bumbuin tahu, terus buat tepung nanti, nepungin tempe. Pasti banyak ibu-ibu yang kayak gini tuh. Iya. Enggak apa-apa ini bumbu. Enggak apa-apa, kan tahu juga bersih juga. Iya. Nah, ini kasih tepung, udah selesai. Tepung cek rasa ya. Enggak kasih telur-telur ya, Mak? Enggak. Kalau kasih telur. Kawan jagung kasih telur. Kalau ini. Kalau kita kan enggak pernah pakai telur kalau mendoan. Enggak pernah ya. Cuma tapi enggak kasih seledri. Ini enggak ada, oh, udah. Enggak ada ya. Seadanya aja. Daun bawang aja. Ini sudah habis tadi. Tinggal itu aja ya. Iya, malas mau ke warung. Pokoknya apa yang ada itu, iya. Teman-teman. Jadi ini ceritanya penghematan. Apa yang ada? Enggak ya. Penghematan, malas aja kalau iya. Harus beli-beli dulu. Memanfaatkan apa yang ada di depan mata. Enggak usah kemana-mana. Sudah matang ini. Yang kedua sudah matang. Sudah matang teman-teman. Ini yang kedua. Kita oh ya kecilin api nih ya. Karena gosong kalau tempe nanti ke panasin terlalu besar api. Mendoan. Tempat kalian apa teman-teman namanya ini? Iya. Tempe goreng tempe kemul. Ya, tempe kemul karena kemulan gitu kan. Panas kalau di sini kemulan. Iya. Kalau panas saja sampai 34 ya, Pak? Iya, 34. Kadang 36. Pas parah pol banget itu. 36. 36 tuh. Waduh. Nah, kemarin 34 ya, Mas? Iya, 34. Ini 34. Udah konger itu.
tahu, ada tempe. Kita tunggu matangnya, teman-teman. Coba. Bagus. Bagus ya. Lebih cepat juga kalau pakai ini. Kelihatan. Bagus. Ini mungkin lebih tenaganya lebih nih enggak? Takut. Takut kena ini ya pisaunya ya. Masih lebih cepat ini, Pak, daripada manual. Oh iya. Kalau manual lama. Udah selesai nyerutnya ya? Udah, cepet aja. Terus ini dikasih? Kasih garam. Oh, dikasih garam. Katanya sih biar lemes gitu, nggak kaku. Oh, kalau udah dimasak ya? Iya. Oh. Tapi nanti dicuci. Kalau kasih nanti. Penyet-penyet. Apa? Remas-remas. Ya, diremas-remas. Diremas-remas sama garam. Garam. Kayak pare itu kalau masak aku tak kasih yang garam juga ya. Diremas-remas juga. Iya. Remas-remas ini. Duyek-uyek. Kalau orang Jawanya kita tuh diuyek-uyek. Ini dah. Getahnya kayaknya keluar juga ya, Mas. Getah. Kayaknya itu. Itu getah apa air? Ya, getah mungkin, Mas. Ya, air-air tambah getah. Tapi memang loh, kalau tadi itu di apa? Di itu. Jadi enggak getah. Iya, enggak bergetah. Biasanya keluarin dulu. Ntar balik dulu. Dibalik ini. Ini sisa tepung, teman-teman. Jadi tepung yang tadi sisa, sayang kan kalau dibuang. Lagian ini anak-anak suka. Kita juga suka. Kadang malah goreng tepung aja. Iya, kadang malah goreng tepung aja. Jadi ada tempenya. Jadi cuma sisa adonan doang. Ini bumbunya, teman-teman. Bumbu oseng-oseng. Banyaknya nanti kita simpan. Cepat kalau bumbunya banyak. Enggak, ini yang bikin banyak tuh kan cabe hijaunya. Cabenya ya, Mas. Karena memang ini ya, banyak. Kelihatan itu ini. Sampai lanjut. Tapi enggak pedes, enggak begitu pedes lah. Nanti kita tambahin itu ladaku. Nih. Ladaku sama Royku. Royku penyedapnya. Rasa ayam. Rasa bayar ada? Iya, ada, harus bayar. Harus belum. Masih petin. Ini petinnya ini, mantap petinnya. Kurang ini sih kurangnya. Ini mantap kalau dikasih petin sama mantap. Ini petinnya yang ini. Yang kualitasnya kepek, isut kepek atau isut kepek itu kalau kisut itu kering. Kalau kisut itu kering. Iya, kalau kepek itu lebih kecil. Tapi memang kepek loh. Iya, itu kepek kepek mah lokal. Iya, kalau kepek kepek ini apa namanya, lemes-lemes. Iya, biasanya ya kayak ini ya, masih muda udah dipanen. Tapi kalau yang dari Jawa itu keras. Iya, ngukur ya. Biasanya gini kaku gitu. Nih udah mau ini loh. Sudah nih, Ma. Sudah. Ya, yuk kita eksekusi. Nah. Kita harus kasih itunya. Kasih apa namanya? Tempenya. Iya. Apa ya? Cepet-cepet ya? Cepet-cepet. Oke. Enggak ditutup-tutup dulu. Nanti tutup dulu. Mulai tutup dulu. Oke. Oke.
bumbu sekalian. Ini kasih satu. Satu aja kak. Tadi kan udah dikasih garam. Iya, takutnya nggak asin ini. Iya. Nanti kalau ke asinnya malah nggak nikmat. Dari pepaya dibotek gitu. Iya. Pepaya muda ya. Tapi aku lebih suka labisian. Kenapa deh? Mungkin karena kebiasaan. Kalau di Jawa dulu kan enggak ada toh. Enggak ada ini ya. Musim-musim pepaya itu enggak ada. Enggak ada tempat kita mau pepaya. Ada tapi jarang. Jarang ya? Iya, tapi enggak kebiasaan orang ngayur pepaya muda itu kayak enggak ada. Enggak ada. Faktor kebiasaan. Terus ini nunggu, oh tutup dulu? Iya. Berarti ini belakangan? Iya, sama kasih petainya. Oh. Ini sama ini nanti. Ini tutup dulu, yang ini belakangan teman-teman. Iya nanti. Kasih kecap sedikit. Kasih kecap ya. Udah cek gimana? Rasa? Ya, sedikit. Warnanya juga menarik, nggak pucat. Iya. Warnanya jadi hitam. Hitam ya? Apa? Kayak malah kayak kuning keemasan kok. Oke. Ini hitam ya? Orang tua. Iya. Orang tua dua versi. Iya. Orang lima. Masukin. Tempenya masukin ya. Tempenya masukin, terus pete. Banyak cukur nih tuh ya? Katanya iya. Cukup satu hari. Iya cukup. Ya. Ini labu dua. Tempe satu. Cetane loro. Tempe satu. Ini sak mpleng. Sama. Pete loro. Dua keris teman-teman. Dua lonjor. Dua lonjor, rong keris. Rong keris ya? Ini kita nih, ini rong keris. Keris ini. Keris gitu ya? Kayak iya, K-O-R-I-S gitu. Keris ya? Kayak kayak karena kayak keris nih. Agak-agak lengkol-lengkolnya gini dikit gitu. Makanya kayak keris. Coba lah, tiba. Coba ya. Mah? Hah? Mana? Rasa asin, manis. Sudah matang. Sudah berani di matiin. Tuang sini. Tinggal makannya kita nanti. Iya. Tapi yang mentah udah nggak ada. Apanya? Peti. Udah nggak ada. Bisa. Ini saya tak potong kecil-kecil lagi. Biar ini jadi banyak. Lotro. Berapa satu peti? 4.000 ya? Kalau pas mahal-mahalnya itu 8.000. Ini pas melon. Pas melon. Yes. Kemarin yang beli di ladang tuh ya? Iya. Ini. Taruh sini nggak apa? Sini nah. Mantap ini. Melonnya memang bagus. Cobain dulu. Masih mengkal tapi udah kuning. Ya. Kata yang jual tuh udah harian itu ya dari ya. Kemarin. Biar rasanya lebih manis. Iya. Enggak terlalu keras. Kalau ini buat rujakan. Ah, pas ini nih buat rujakan ini. Tapi ini pengen seger-seger. Iya. Ini gimana? Ini. Gini aja ya. Kayak biasa. Ini masih ada ini. Oh, ini aja. Ngapain? Berarti mobil? Ada apa? Apa? Main HP mulu. Ini kamu mau melon gak, Nang? Mau melon. Mau melon? Bentar.
tak kupasin dulu. Manis. Manis lah. Jadi iya. Suka. Hati. Iya. Biar mamanya gampang, guys. Udah. Coba. Ayo, Pak. Ah, tolong. Kucing kaki. Kucing. Hei. Cobain dulu. Enak. Lagi nih ya. Oke teman-teman, kita makan dulu, mau nyobain dulu lah. Apa itu? Melon. Mau? Mau. Kamu mau? Nih. Oh. Aku tak mau beta sih. Parto. Apa? Ini melon yang kita beli di Lajang. Apa? Yang kita metik kemarin. Manis dong. Memang great aneh. Enak. Enak ya? Enak. Mateng nih. Ini bang. Osen Jepang. Kenapa kak? Ngomong aja. Mau, mam. Ini osen. Kita yang beli kemarin. Kalau teman-teman pengen nonton videonya ya, waktu kita beli ini. Gimana? Nanti linknya kita anu di deskripsi. Kamu suka gak? Mau makan enggak? Udah makan hari. Sama apa? Sama ayam. Ayam tadi. Ayam kemarin. Roket. Iya. Coba aku. Ayam. Oh iya. Ada kerupuk. Tolong enggak? Mana licin. Enak. Mau coba ya? Enak. Mama. Oh iya, melon. Ayo. Nah, ambil itu. Ambil aja. Enak. Ada petinya di dulu. Iya, ada petinya. Kamu mah suka sama peti. Enak. Di sini dong, ambil piring. Udah makan. Tenang. Makan duluan aja. Apa? Makan duluan. Iya. Kalau jengkol kamu enggak. Suka enggak? Enak loh, Kak. Enak lah. Lebih suka peti daripada jengkol. Teman-teman yang belum makan, gabung sini. Enak. Papa ambilin teh padi. Kas besar kecil. Sebra. Kucing. Tutup. Nanti sini nih. Mau enggak nang? Kucing. Mau enggak? Nanti. Apa itu? Tisu. Tisu. Kalau kalian tuh, kalau kalian tuh labu siam tuh sukanya dibikin apa teman-teman? Bisa juga dikual-kual. Di sayur lodeh. Iya, sayur lodeh. Bisa. Ayo sayang. Ini apa? Ini apa? Apanya tak ambil yang? Ini apa ya? Jadi apa? Tidak bisa buka sih. Api mama. Oh itu api mama. Di sini juga kelihatan, nggak usah di sini. Ada api mama. Jangan di depan. Ada. Ini api mama. Ini apa papa? Api mama. Ini apa manis? Mama. Ya, Bu Mama sayang. Buka. Buka, iya. Buka, Mama. Sini, Bu. Mama.
Pakai sunscreen tuh kak. Yep. Halo. Nah, hari ini. Kelihatan enggak, Kak? Hah? Kelihatan ya? Kelihatan lah. Ini nih. Tisu, teman-teman. Aku naik atas. Enak. Suka. Enak. Enak, mantap. Habis masak terus makan. Habis itu baru mandi. Ini belum pada mandi ya? Iya. Belum pada mandi. Bolot. Apa minta? Lo sini tuh. Enggak mau ke syuting tuh. Banyak. Ada berapa di situ? Satu. Dua. Ada berapa? Dua. Oke teman-teman, segitu dulu vlog kita kali ini. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe tolong di subscribe ya, biar kita lebih semangat bikin videonya. Oke, like kalau kalian suka, share ke media sosial teman-teman semua, komen di bawah, atau punya ide apa gitu bisa komen-komen di bawah atau DM di Instagram kita ya, @keluargakarin. Untuk ini melon ini nanti beli melonnya ada videonya, nanti linknya kita kasihkan ke deskripsi biar gak susah nyarinya ya. Makasih teman-teman ya, dadah.